slot Pesona di Zahra. Dan alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di Konti Kim FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sentiasa ceria Ustaz. Tahniah Ustaz. Ya. Alhamdulillah bila kita memberi kebahagiaan kepada orang lain, orang lain akan bahagia Ustaz. Saya pun kena belajar tu. Sebab apa? Sebab hari ni hari yang sangat bermakna untuk kita semua. Sebab setelah 40 ayat Al-Quran Ustaz kongsikan kita, hari ni merupakan hari yang ke-40 juga ayat Al-Quran tersebut. Kita akan sebagai penutuplah Ustaz ya. Untuk 40 ayat Al-Quran berkaitan dengan kekeluargaan. Mungkin sebagai mukadimah kita hari ini Ustaz bawakan insyaAllah untuk surah Al-Baqarah ayat 187. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa man nasaruhu wa wala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menyambung perkongsian kita daripada 40 ayat tentang kekeluargaan dan ini ayat yang ke-40 ya. 40 dah Ustaz. 40 dah. Dah khatam hogaya. Khatam hogaya. Mana dah habis dah. Maknanya ayat Al-Quran mengenai kekeluargaan. Okey, yang sebagai satu rule atau peraturan kekeluargaan. Ini bukan ayat-ayat mengenai hukum-hukum ya. Maknanya berkaitan dengan prinsip kekeluargaan tu insya-Allah. Dan hari ini kita kongsikan daripada ayat surah Al-Baqarah 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatal shiyami rafath. Uhilla lakum lailatal shiyami rafath ila nisaikum. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak akan dapat menahan dirimu. Kerana itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yakni fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Perkongsian kita dalam surah Al-Baqarah 187 ini satu ayat yang panjang ya. Dia sebenarnya berkaitan dengan keadaan kita pada bulan puasa. Tetapi yang kita nak lihat adalah beberapa patah-patah ayat-ayat Al-Quran ini yang Allah sebut mengenai kekeluargaan. Okay, walaupun Allah sebut uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum, maknanya dihalalkan bagi kamu pada malam-malam bulan puasa itu untuk kamu berhubung dengan isteri-isteri kamu, maknanya mengadakan perhubungan dengan isteri-isteri kamu pada waktu malam, sebab pada waktu siang tak boleh kan. Maka bukan saja berdosa bagi fa'il, kena kafarah syahraini mutatabi'aini, dua bulan berturut-turut
hijau muka. Maf'ul lah. Yang kena tak? Jadi fa'il yang buat. Habis tu, habis isteri saya yang menggoda, tak kira lah. Lelaki disebut sebagai fa'il yang kena, yang membuat. Okey. Jadi pada waktu malam, dihalalkan bagi kamu. Kita nak tengok patah-patah ataupun bait-bait di sini yang Allah sebut sebenarnya. Apa dia? Iaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini adalah satu perkataan Allah ibaratkan kita dalam rumah tangga. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kita nak tengok perumpamaan pakaian di sini. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, kan? Pakaian ni macam mana pakaian? Pakaian bukan daripada sebahagian diri kita. Okey, pakaian adalah benda luar yang kita kenakan dalam badan kita. Okey. Dan ini bukan bermaksud ayat ini maksudnya pakailah pakaian isteri kamu dan pakailah pakaian suami kamu. Ini tak masuk macam tu. Okey. Dia taklah menyebabkan kita keluar, kita pakaikan batik isteri dan si isteri pula pakaikan pelikat si suami, bukan. Okey. Antum libasul lahunna wa hunna lihunna libasul lakum wa antum libasul lahun, maknanya dia saling, kamu melengkapi dan kamu masuk dalam berdiri kamu ni. Okay, maknanya sebagai pakaian bagi kamu. Jadi pada hari ini kita nak kongsikan ya. Apa yang kita nak kongsikan? Perkataan ini. Okay, selain daripada seluruh ayat ini berkaitan ini, yang penting adalah perkataan ini tentang kekeluargaan. Dalam kekeluargaan, Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan kita. Kita dengan isteri kita ni macam kita ni berpakaian-pakaian dia, dia berpakaian-pakaian kita. Maksudnya, kita masuk dalam hidup dia dan dia juga masuk dalam hidup kita. Hari ini ada tiga keadaan bagaimana keperluan kita masuk ke hidup pasangan masing-masing. Ada tiga keadaan. Salin. Okey, sebab macam mana saya selalu sebut, nak belajar kena salin. Qayyudul ilma bil kitabah. Kamu tambatlah ilmu itu dengan kamu ikat dia dengan menulis. Kerana sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Salin. Ada tiga keadaan macam mana kita masuk kepada isteri kita dan isteri kita masuk kepada suami kita. Mana suami kita, isteri kita masuk kepada kita. Kita masuk kepada isteri kita. Kita sebab saya lelaki kan, kita lah. Kita masuk ke isteri kita dan isteri kita masuk kepada kita sebagai suami. Ada tiga keadaan. Yang pertama dipanggil sekufu. Itu yang pertamanya. Sekufu ni macam mana? Bukan sepupu. Sepupu lain. Sekufu lain. Ingat eh. Sekufu ni bahasa Arab eh. Itu kafa'ah. Ada kesamaan. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, hari ini ramai antara kita pada permulaan kahwin, kita mencari pasangan yang sekufu. Maknanya sama. Kita boleh berbual dengan perbualan yang sama. Kita boleh bercakap dengan percakapan yang sama. Kita boleh cakap dengan topik yang sama. Kadang-kadang tak sama pun kita buat-buat sama. Kita buat seolah-olah macam serupa kita ni. Sebab tak gurat. Atau sebab nak ambil hati kan. Tak sama pun. Tapi sebab hati sudah jatuh kasih. So kita buat-buat sama. Okay. So jadi maknanya sekufu. Tapi sebenarnya sekufu dalam perkahwinan ini, yang lebih dan jauh lebih penting adalah sekufu selepas kahwin. Ini sebenarnya kita pernah sebut pada kelas yang lepas. Yang dua lagi ni kita tak pernah sebut. Tapi nak ceritanya, antum libasulahun wa hunna libasulakum wa antum libasulahun, kita kena masuk. Okey. Hari ini kadang-kadang ada orang yang berkahwin. Kemudian berlalu masa perkahwinan, nak bercakap sesuatu benda, topik tak ada. Kan? Suami katakan bisnes, isteri katakan cikgu sekolah. Ini bukan nak memperkecilkan ataupun nak membesarkan apa-apa, tapi contoh. Mak, kalau betul ada pasangan di luar sana yang dengar, oh, suami aku bisnes, aku cikgu sekolah. Bukan. Nak cerita ni contoh, kita boleh buat benda contoh yang lain. Suami menyabit sawit, isteri menganyam tikak, boleh. Ini nak senang faham. Nak senang faham yang DJT kan? Nak senang faham dia. Okey. Hari ini usahlah untuk kita sebagai seorang suami masuk ke dalam dunia isteri sebagai sekufu bagi dia. Dia balik pada hari ini, kita pun bercerita dengan dia. Dia pun bercerita dengan kita. Maka dia bercerita dengan kita tu, kita kena ambil tahu juga
apa yang berlaku pada sekolah. Walaupun kita kata apa pun cerita ni, pening kepala lah. Kan cerita pasal budak lah, cerita budak nakal lah, cerita rotan lah. Kita cerita pasal account, duit-duit dan sebagainya kan. Tapi maknanya kita tak masuk dalam dunia dia. Dan juga isteri pula kadang-kadang malas nak masuk ke dunia suami. Alah, pening lah bang, cerita saham-saham ni, tak faham lah bang. Apa dia ceritakan saya lah, saya tak faham lah. Maknanya kita membunuh sebagai keadaan suami yang nak bercerita kepada kita, kepada isteri ni. Dia nak bercerita tu. Kan dalam Quran Allah ajar, Nabi SAW dalam hadis pun Nabi ajar. Kita nak bercerita, kita nak berhubung tentulah dengan benda yang halal. Benda halal bukan saja perhubungan kelamin itu, tapi bercakap juga benda yang halal. Ibu buat kepada hari ini, cuba bercakap dengan lelaki lain kan, yang tak ada kena-mengena. Baru jumpa sekali dah cerita pasal masalah rumah tangga yang bukan tujuannya untuk menyelesaikan. Kan haram tu benarnya kan? Haram tu dia punya keadaan dia. Tapi kenapa orang nak bercerita? Hari ini kan ada jumpa satu orang artis contohnya kan, tak pernah jumpa pun, tak pernah kenal pun, nak bercerita pasal rumah tangga yang bukan pun nak jalan penyelesaian. Itu kan haram. Jadi maksudnya suami tu nak bercerita kepada isteri, jangan bunuh, jangan bunuh perasaan untuk berkongsi itu. Kadang-kadang suami belum balik dia kena marah, abang tu saya cerita benda yang saya tak faham, pening balik ni, malah cerita lah, pening lah. Macam mana suami nanti nak bercerita? Akhirnya suami bila ada cerita, dia nak kongsi cerita dengan orang lain, dia lebih selesa berbual dengan kawan-kawan dia. Kalau kawan-kawan dia tu bagus, alhamdulillah. Kawan yang soleh, alhamdulillah. Cuba kita bayangkan kalau kawan yang diajak berbual tu kawan yang suka cerita pasal benda-benda maksiat. Macam mana perlahan-perlahan cerita-cerita maksiat, cerita-cerita tentang perempuan yang buka aurat, cerita-cerita perempuan yang merendahkan aurat, masuk pelan-pelan meracuni pemikiran suami kita tu. Sebab apa? Bermula daripada kita tidak mahu masuk ke dalam dunia suami kita. Macam tu juga dengan suami. Bermula dengan kita tak mau masuk dalam dunia isteri kita, akhirnya sekufu selepas perkahwinan ni makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan akhirnya tak ada sekufu, tak ada sekufu, maka tak boleh berhubung, tak ada berbual dengan benda-benda yang boleh diajak mesra lah. Bergurau pun dah jauh perbezaan nilai. Kan mungkin suami nak bergurau dengan isteri, tapi dia punya gurauan tu ni, gurauan apa nama, falsafah-falsafah ni. Isteri tak terima itu sebagai satu gurauan. Kan ataupun suami, isteri nak bergurau pada suami, tapi suami rasa gurauan itu gurauan yang menghina dia, maka tak jadi gurauan. Sebab apa? Sebab sudah tidak sekufu selepas 5 tahun, selepas 10 tahun perkahwinan, tidak dijaga perkara itu kan, tidak dipelihara keadaan itu, maka menyebabkan makin jauh, makin jauh, makin jauh kan. Akhirnya ibu ayah saya sayangi sekitar, berapa ramai hari ini orang yang dia tidak faham macam mana nak samakan perbualan dengan suami sebab daripada awal. Dan bagi siapa yang mungkin maknanya sudah 20 tahun, 30 tahun kahwin, memang dah dingin cakap dengan suami, dan benda ni boleh dimulakan kan. So kita masuklah dalam dunia suami, suami masuk dalam dunia isteri. Masuk dunia ni mana kita suka kongsikan cerita, kita menyampah macam mana pun dengarlah, jangan jawab benda-benda yang dengan cara yang sindir menyindir, sarkastik dan apa-apa. Jangan cuba jawab macam itu kan, jangan cuba merendah-rendahkan, jangan cuba mempelecehkan, takut nanti tidak ada rasa lagi nak berkongsi cerita pada isteri, pada suami dan sebagainya. Jadi bibi kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, jadi antum libasul lahun, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Antara yang pentingnya adalah kita masuk secara sekufunya dalam dunia isteri kita, dan isteri kita juga masuk secara sekufunya dalam dunia kita kan? Barulah sama-sama berpakaian, barulah sama-sama mesra, barulah sama-sama rasa macam oh kawan baik, barulah sama-sama rasa macam oi dia boleh faham aku, aku boleh faham dia, barulah sama-sama boleh macam okay, maknanya romantik kan? Nilai, sistem nilai sama, kegurauan-gurauannya sama, percakapan-percakapan hasratnya sama. Maka kita akan tengok, wah, maknanya satu couple yang boleh bercakap dengan yang baik, bagus dan sebagainya. Ini sekufu. Sebagai hunna libasul lakum kan, dia pakaian bagi kamu, dan juga antum libasul lahun, kamu juga pakaian bagi mereka. Ini dia yang pertama.
Jadi bila kakak tentang muslimin dan muslimat. Sebelum kita pergi yang kedua, insyaAllah. Baik Ustaz, sebelum kita yang kedua, kita simpan dulu yang kedua tu. Boleh Ustaz ya? Kita akan berhenti rehat seketika. Bagi anda sahabat pendengar bercerita tentang rumah tangga, pastinya kita menjadi penutup antara satu sama lain, penambah bagi satu sama lain untuk menjadikan rumah tangga kita sesuatu yang sangat seimbang dalam kehidupan kita, insyaAllah. Apapun seperti yang saya katakan tadi, itu baru yang pertama. Kita ada yang kedua dan yang seterusnya, insyaAllah bakal kita kupaskan ataupun Ustaz kupaskan selepas kita berhenti rehat seketika. Bagi anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Kim FM untuk Pesona di Zahra. Kita digest dulu sebelum kita iklan. Dengar iklan dulu. Okay, kita jumpa sekejap lagi, insyaAllah. Di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia, Kim FM, alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini, meneruskan lagi pertemuan Mersi Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Kita membincangkan untuk ayat yang ke-40 daripada 40 ayat Al-Quran berkaitan dengan keluarga. Hari ini Ustaz membincangkan surat untuk surat terakhir bagi perbincangan kita, iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 187. Alhamdulillah Ustaz, kita sambung lagi Ustaz. Tadi baru ciri pertama, ni nak sambung untuk ciri yang kedua. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Kak Yati, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak serta adik-adik yang saya sayangi, dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Kita sedang bincangkan surah Al-Baqarah ayat 187. Surah Al-Baqarah 187 ni panjang, kan? Dia ada bahagian fiqah dia, iaitu bagaimana kita dihalalkan untuk mengadakan perhubungan suami isteri pada malam-malam puasa. Dia ada bahagian bagaimana kita disuruh untuk boleh makan pada malam hari sehinggalah terbitnya fajar. Okey, mana fiqah jugalah. Okey, kemudian dia ada bahagian beriktikaf. Okey, fiqah jugalah. Okay, dan ada satu key point kat sini ataupun ada satu perkataan kat sini yang Allah sebut, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu, yakni para isteri kamu, merupakan pakaian buat kamu, dan kamu juga adalah pakaian buat mereka. Pakaian ni maksudnya apa? Ada kesamaan. Kita dah bincang, kita akan bincang tiga benda pada hari ini. Kita dah bincang pertamanya soal sukufu. Sukufu ni kesamarataan. Banyak orang cari perkahwinan sukufu tu sebelum kahwin, tapi pahal yang maha penting dia adalah sukufu selepas kahwin. Okey, kita bincang perkara yang pertama. Yang keduanya apa? Yang keduanya tiga dunia. Salin dulu. Apa benda pula tiga dunia ni, ha? Okey. Tiga dunia. Apa bunda tiga dunia ni, ha? Okey. Kadang-kadang buat sekufu ni memang ada orang yang tak boleh nak buat. Kan? Dia cakap senanglah. Betul lah. Ada kadang-kadang setengah-setengahnya, katakanlah abang-abang ayah-ayah saya sekalian terlibat dengan benda-benda yang terlibat dengan akta kerahsiaan. Mana boleh cerita ke isteri? Kan? Isteri kata, aduh peninglah abang ni, apa benda lah. Bukan saja bahasa-bahasanya lain, tapi memang tak boleh cerita. Dia sebagai pegawai-pegawai besar kerajaan, contohnya ada rahsia-rahsia, bukan saja rahsia tu rahsia yang perlu disimpan, tapi ada akta melarang untuk bercerita. Memang tak boleh cerita lah. Habis macam mana? Kan? Kata nak sekufu, tapi cerita pun tak boleh. Kan? Macam tu juga ibu-ibu kakak, ibu-ibu kakak saya sekalian kan. Ada setengah-setengah saja memang kita tak boleh nak bercerita dengan suami kita. Dan sebab apa? Ada benda-benda yang kita buat suami memang takkan faham. Contohnya naluri seorang perempuan suka kalau berjalan tu nak shopping, contoh kan. Kadang-kadang suami tak faham. Apalah awak nak beli ni, ha? Cubalah beli bawang tu untuk setahun terus. Kan? Maknanya tak payah nak beli bawang dah setahun kan. Tapi naluri orang perempuan tu kadang-kadang, dia beli sekali pergi pasar tu 2 kilo. Sebab apa? Lagi 4-5 hari nak pergi. Lagi seminggu nak pergi. Keluar tu dapat tengok ikan-ikan, bawang-bawang tu kan. Mana melegakan dia. Nak cakap macam mana? Tak boleh nak faham. Sebab apa? Sebab naluri-naluri demikian itu. Okay. So ini maknanya apa? Suami ada dunia dia. Isteri ada dunia dia. Dah dua dunia. Okay. Dah dua dunia kan. Sedangkan Al-Quran Allah sebut, antum libasul lahun. Okay. Apa nama? Apa hunna libasul lakum. Wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kamu. Dan kamu juga pakaian bagi mereka. Nak sama macam mana? Tak boleh sama. Maka kita cipta dunia ketiga. Ini tajuk yang kedua. Yang kedua apa? Tiga dunia. Kita cipta dunia ketiga. Dunia ketiga ni apa? Dunia kita dengan isteri kita sahaja. Okey? Dia dah ada dunia dia di luar. Okey? Isteri kita dah ada dunia dia yang kita tak boleh nak faham. Tapi apabila balik ke rumah, kita kan ada dunia bersama-sama.
Tapi kenapa pada hari ini berapa ramai orang yang apabila dia tak memahami dunia isteri dia, dia tidak memahami dunia suami dia, ada dunia ketiga pun dia tidak cuba membina dunia mereka sendiri. Balik-balik, kan? Patutnya balik-balik boleh berbual. Ini balik-balik memang tak nak berbual. Sebab apa? Alah, letihlah, penatlah. Letih dan penat juga boleh berbual. Bagi berbual lah. Tapi maknanya tak nak. Itu yang kalau kita tengok dalam Quran, Allah sebut banyak. Contohnya macam syaitan. Kenapa syaitan tu jadi setan? Okay, kenapa syaitan tu jadi setan? Antaranya sebab apa? Sebab dia memang tak nak nak jadi orang yang baik. Allah sebut dalam Quran kan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia memang tak nak, dia memang rasa malas dan dia takabur, maka jadi dia orang kafir. Maknanya memang tak nak. Hati itu memang tak nak. Ini disebut aba. Dalam hadis Nabi SAW sebut, kullukum yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua kamu, kata Nabi SAW, ada peluang untuk masuk ke syurga kecuali orang yang enggan. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan ni? Pelik benar, dia tak masuk, tahu masuk syurga ni siapa ni? Kan? Siapa yang mentaati aku dakhala jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mengingkari apa yang aku perintahkan, dia lah orang yang enggan. Maksudnya apa? Enggan. Perkataan tak nak juga disebut dalam hadis ini. Maknanya ada orang hari ini, kita secara jujur lah kan. Kita balik-balik, kadang-kadang kita malas nak bercakap. Maknanya apa? Kita enggan. Itu kan mazmumah. Itulah yang kena perangi. Antara jihad yang besar, jihad melawan nafsu. Melawan nafsu ni bukan melawan nafsu syahwat je bang. Ayah-ayah saya sekalian, kan? Maknanya nafsu syahwat kan. Bukan itu semata-mata dia. Nafsu ni malas juga nafsu. Tak nak ni macam tak nak mengadakan silaturahim juga nafsu. Ini benda yang kita kena lawan. Kan? Kita ada dunia yang kita pula bersama-sama dengan suami kita, isteri kita, ciptalah dunia tu. Dan dia memang kita tak boleh nak masuk ke dunia dia secara sekufunya. Kita ada dunia ketiga. Dunia ketiga tu buatlah dengan sebaik-baiknya. Kan? Bercakaplah, berbuatlah. Okey. Hari ni telefon ketepikan dulu. Ada kerja-kerja memang kita perlukan telefon, tapi jangan sampai kita berkhayal dengan kawan-kawan kita. Ha, perkongsian video-video yang pelik-pelik daripada kawan-kawan sekolah rendah kita, daripada kawan-kawan sekolah menengah kita, sampai kadang-kadang ada video-video itu yang tak selayaknya kita tengok. Kita sebagai seorang yang dah pergi haji, kita pergi umrah beberapa kali, masih tengok video-video macam tu tak selayaknya, tapi kita suka. Kita suka layan itu sebab apa? Kita suka dan kita tak mencipta dunia kita sendiri bersama isteri kita. Ini yang kadang-kadang banyak akhirnya komunikasi atau suami istri itu jadi jauh. Kenapa jadi jauh ibu? Kenapa jadi jauh abang-abang saya sekalian? Sebab kita tidak mencipta dunia ketiga kita. Kita dengan isteri kita saja. Kan? Yang bersama-sama kita duduk, berbual, kita makan, kita bercakap, kan? Kita bercakaran dan sebagainya kan. Alam malas aku cakap pun kena marah aja kan. Itu yang Allah sebut, kita bincang pada ayat yang lepas kan. Cuba semak balik pengajian kita yang lepas apa. Allah sebut qaulul ma'ruf wa maghfiratun khairun. Perkataan yang baik dan juga memaafkan, itu kunci dia. Rasa sakit hati saya ustaz, sakit hati. Ya Allah, aku maafkan Tuhan padan muka aku. Padan muka. Mana padan muka tu? Padan muka setan. Tak dapat ganggu aku sebab aku memaafkan. So, kita ciptalah dunia kita. Kan? Sekali-sekali kita berjalanlah. Kan? Makan sama-sama dan sebagainya. Kadang-kadang hari ini dah lah dunia kita tak boleh masuk secara sekufunya pada dunia suami. Dunia yang sepatutnya ada kat rumah tu lah kita tak layan, buat tak tahu. Kita pun buat hal kita, isteri pun buat hal sendiri. Kadang-kadang suami datang bergesil kena marah. Kan? Isteri datang nak bermanja-manja kena marah. Kan? Itulah apabila marah tu selalu, yang paling bahayanya ibu akak-akak tuan-tuan sekalian adalah marah menjadi tabiat. Itu paling berbahaya. Kan? Dalam rumah tangga ni bercakap secara sarkastik. Ya, sekali-sekali sebagai manusia, okey. Ya, nak bergurau sekali-sekali ni kan. Yang bahayanya apabila dia menjadi tabiat. Itu yang bahaya dia. Contoh dalam kitab-kitab kekeluargaan, Fiqh Usrah ada menyatakan bahawa apabila kita ada perangai suka menyalahkan, ini kalau bahasa Inggeris dia panggil apa, play victim kan. Dan mana ada satu salah, ni abang punya pasal lah ni. Kalau ada satu pasal, ni orang ni punya pasal lah ni.
play victim. Seolah-olah macam semua salah aku ni jadi mangsa sebenarnya. Sekali sekali okey lah, tapi jangan jadikan itu sebagai tabiat. Ya, akhirnya kita sikit-sikit semua salah ni abang. Abang ni lah ni abang pasal ni. Abang lah ni. Awak lah ni. Saya dia mesti sebab awak lah ni. Play victim. Maksudnya nifak. Nifak ni maksudnya menutup. Maknanya benda salah-salah. Benda betul-betul. Tapi jadi tabiat. Benda yang macam tu menyalahkan orang ni. Merasa menggambarkan solat kita ni mangsa. Alamak. Jangan jadi tabiat benda tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang benda yang tak bagus kita kena perbaiki. So, jadi tiga dunia kita ciptalah. Dunia kita bersama-sama dengan suami kita, bersama-sama dengan isteri kita, kan? Sebagai dunia yang ada keharmonian. Tapi kena ada niat untuk buat benda itu. Kena ada niat lah. Jangan ya'ba ataupun jangan aba. Seperti mana istilah Quran yang Quran sebut. Jangan tak nak buat. Jangan malas nak buat. Jangan tak mahu nak buat. Jangan kira tak suka nak buat. Kena mujahadah lah. Mujahadah tu lawan diri sendiri untuk kita buat benda itu. Okay? Itu benda yang kedua. So, jadi tak boleh nak sekufu. Yang bagus sekufu lah. Tapi tak boleh nak macam mana. Tapi tak boleh buat cipta tiga dunia. Tiga dunia, dunia ketiga kita dengan kita punya pasangan saja. Baik Ustaz, macam semakin suspend nampaknya Ustaz sampai hujung-hujung ni. Tapi kita berhenti rehat seketika Ustaz, boleh dah sekali lagi untuk rakan-rakan pendengar ambil nafas sikit untuk sama-sama cernakan semula apa yang Ustaz nyatakan daripada topik yang pertama, topik yang kedua, dan insyaAllah nanti kita akan bawakan untuk yang ketiga dan juga penutup selepas kita berhenti rehat seketika. Bagi anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami untuk Pesona di Zara bagi ayat yang ke-40 daripada 40 ayat Al-Quran berkaitan dengan kekeluargaan hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Masih lagi kita bersama saat ini untuk pusingan terakhir bersama menerusi Pesona di Zahrah bersama dengan bagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di Konti IKIM FM. Masih lagi membincangkan tentang ayat yang ke-40 daripada 40 ayat Al-Quran berkaitan dengan kekeluargaan, iaitu ayat yang ke-187 daripada surah Al-Baqarah. Jom kita sama-sama menjadi pakaian antara satu sama lain. Isteri jadi pakaian pada suami, suami jadi pakaian pada isteri, dan bagaimana seterusnya untuk sama-sama kita lebih memahami konteks ayat ini dalam kekeluargaan. Silakan Ustaz untuk sambungan pusingan terakhir ini. Ustaz, silakan. Okey, terima kasih kepada Kak Ati, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang. Saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Ya. Kita sedang kongsikan daripada surah Al-Baqarah 187. Iaitu Allah SWT menyebut dihalalkan bagi kamu pada malam berpuasa itu kamu mencampuri isteri kamu. Dan mereka itu, kata Allah SWT, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu juga pakaian bagi mereka. Okey, kita telah bincangkan macam mana yang dimaksudkan kita berpakaian itu kita masuk ke dalam dunia pasangan kita. Jadi pada bab yang pertama kita sudah kongsikan berkaitan sekufu. Sekufu ini maksudnya maknanya okey, sekufu sebelum kahwin dan sekufu selepas kahwin. Usahlah masukkan suami kita dalam dunia kita, masukkan dunia kita pada suami kita ataupun isteri, usahakan. Okey. Tapi dalam bab yang kedua ada juga kadang-kadang memang tak boleh. Tak boleh itu adalah kekangan-kekangan mungkin tugasan-tugasan kita dan sebagainya. So, jadi maknanya ciptakan dunia ketiga. Dunia ketiga itu maksudnya kita apabila bersama-sama dengan isteri kita tu memang niatlah untuk bersama-sama. Ciptalah dunia itu bersama. Kan? Ketepikan benda-benda yang lain dulu. Kan? Dah tak boleh nak sekufu, dunia ketiga. Kita ciptalah dunia ketiga itu memang kita dengan isteri dan maknanya semarakkanlah kasih sayang, ukhuwah, gurau senda dan sebagainya yang kita bincang pada kelas-kelas yang lepas. Muda'abah, mula'abah dan al-madah, kan? Bermain-main, bergurau, meraihkan dan juga puji-pujian. Jadi maknanya itu benda yang kita cipta dunia kita sendiri. Dan yang ketiga, salin. Yang ketiga, antum penama hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Okey. Yang ketiganya iaitu kita mengikutkan dunia pasangan. Okey. Kita ikutkan dunia pasangan kita. Okey. Dalam bab ini ada satu perkara yang kita panggil sebagai pengorbanan. Okey.
Rumah tangga adalah apa yang kita beri, bukan apa yang kita dapat. Kalau hari ini kalau kita bicara mengenai apa yang sepatutnya kita dapat, itu bukan rumah tangga. Itu kerja. Itu kerja. Okey, saya nak kerja kat sini, berapa gaji yang ditawarkan, itu kerja. Okey. Rumah tangga apa yang kita berikan. Sebab itu rumah tangga penuh dengan pengorbanan. Okay, itu tidak boleh dinafikan. Rumah tangga sinonim dengan pengorbanan. Korbankan harta kita, korbankan masa kita, korbankan perasaan kita, korbankan kita punya hati, korbankan banyak. Dan sebab itu tidak sia-sia. Sebab itu rumah tangga dipanggil gedung pahala. Sebab benda-benda pengorbanan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, setiap detik dan saat dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita melihat sebuah rumah tangga yang bahagia sangat. Wah, atuk, bahagianya tu, alhamdulillah. Anaknya berapa tu, ya? Anaknya 16, Ustaz, alhamdulillah. 16 anak, 16, alhamdulillah. Wah, bahagianya tu, apa rahsianya? Kita tengok sebuah rumah tangga yang bahagia. Sebenarnya, kita sedang melihat seseorang sedang berkorban untuk rumah tangga itu. Kadang-kadang suami, kadang-kadang isteri. Kan kadang-kadang ada pasangan menjadi senyap. Sebab apa? Sebab berkorban hati dia, pasangan dia. Tapi tak sia-sia, tak sia-sia. Allah SWT kurniakan tak sia-sia. Sebab apa? Niat tu, niat tu, niat yang baik tu. Sebab niat yang baik akan diperbaiki oleh Allah SWT. Tidak sia-sia. Kita kadang-kadang pada hari ini kita rasa macam, alah, aku je buat baik, orang lain tak buat baik pada aku pun. Kita rasa macam tu. Itu adalah bahasa yang dibisikkan syaitan. Sebenarnya bila kita buat baik, suami kita tak buat baik pada kita, Allah datangkan anak buat baik dengan kita. Allah datangkan orang lain buat baik dengan kita. Allah datangkan malaikat buat baik dengan kita. Allah datangkan tubuh badan kita buat baik dengan kita. Tak pernah sakit, tak pernah sakit lutut, tak pernah sama. Bukan maksudnya sakit, orang sakit lutut itu tak bagus. Tak maksudnya, maknanya Allah datangkan benda yang sehat pada kita. Datangkan rezeki-rezeki yang bagus pada kita. Tidak pernah sia-sia. Ha, maknanya mindsetting kena betul. Seperti mana Al-Quran dan juga Al-Sunnah atau hadis Nabi SAW. Jadi maknanya kita ikutkan dunia pasangan. Tapi perlukan pengorbanan. Dan ini banyak kadang-kadang. Banyak eh. Apa dia contohnya? Kadang-kadang hari ini, isteri orang yang berkejaya bagus, alhamdulillah. Okay. Apabila telah ada keluarga, maka isteri pun kata, tak apalah bang, saya jaga anak lah. Saya berhentilah kerja. Maknanya isteri masuk sepenuhnya kepada dunia suami. Dalam bab ini isteri telah berkorban. Okey? Maknanya alhamdulillah isteri berkorban untuk anak-anak dan keluarganya. Tinggalkan jawatan yang besar, tinggalkan gaji yang besar, dia masuk sepenuhnya kepada dunia suami. Dan kalau begini, suami diperlulah bertanggungjawab sepenuhnya kepada isteri. Dan perlulah juga suami itu maksudnya bertanggungjawab sepenuhnya kepada isterinya dan menyayangi isterinya. Okay? Dan juga sama-sama membangunkan keluarganya. Dan walaupun mungkin selepas itu sumbangan isteri tidak nampak secara langsung, tetapi ada secara tidak langsung. Dia tidak memberatkan kepala suami dia, maka suami boleh bergelanggang di luar, kan? Boleh berbisnes di luar. Maka jangan kita sia-siakan. Sebab itu adalah pengorbanan. Hari ini ibu ayah saya sekalian, ada orang yang isterinya pula, maknanya dibagi laluan oleh suaminya. Maksudnya okey, maknanya suami pula yang masuk ke dalam dunia isteri dia. Isteri dia orang yang bagus, alhamdulillah, berbakat, berkerjaya. Maka dia yang masuk kepada dunia isterinya, dia pula yang membuat pengorbanan. Dia pula yang tinggalkan kerja dia. Isteri dapat sambung belajar di luar negara. Dia berhenti kerja, temankan jaga keluarga. Kan? Pergi temankan kat luar negara. Okay? Maksudnya sama juga. Jangan pula nanti apabila sudah berpangkat, isteri kurang sudah menghormat kepada suami sebab suami telah berkorban untuk masuk ke dalam dunia isteri itu. Ada kadang-kadang menjadi sebagai pembantu dreba. Dreba lah kita cakap kan. Ataupun pemandu kepada isteri. Bukan dia dreba, tapi dia masuk kepada dunia isteri dia. Dia tolong bawa isteri ke sana, dia tolong bawa isteri kemari. Biarlah, maknanya dia tolong bawakan. Isteri pergi berseminar, dia tunggu dalam kereta panas-panas. Kan? Mungkin terlambat apa semua dan sebagainya. Mungkin anak-anak pun ditolong jagakan. Maknanya suami tu masuk ke dalam dunia isteri. Kan? Hanya maknanya isteri boleh bergelanggang di luar. Tapi janganlah pula apabila sudah makin berpangkat, makin melupakan isteri. Makin melupakan suami.
Kan? Mana suami tu macam alam pun lah suami aku. Apa. Padahal ketika permulaan suami yang masuk ke dalam dunia isteri, dia memberi laluan isteri itu untuk berkejaya, untuk lebih berkembang lagi, besar lagi. Ini syaitan kadang-kadang boleh kacau hati kita. Bila isteri itu dah makin besar pangkat, maka bolehlah mempelecehkan isteri, apa nama, suami itu. Padahal suami itu yang bagi laluan. Suami itu yang masuk ke dalam dunia isteri itu. Sama juga kadang-kadang isteri yang bagi laluan kepada suami. Maknanya suami isteri yang masuk ke dalam dunia suami itu. Kan? Sebab itu, dan pandangan kita kepada seorang isteri, Islam betulkan. Islam betulkan, dia bukanlah sebagai maknanya orang yang menempel dalam hidup kita. Dia sebahagian daripada diri kita. Min dila'in, kata Nabi SAW, daripada tulang rusuk kamu. Maksudnya tulang rusuk tu, itulah isteri sebahagian daripada dalam diri kita ni. Rusuk ni kan benda penting. Rusuk ni adalah yang memagari organ-organ yang ada dalam badan kita ni. Rusuk ni kan menjaga jantung kita, paru-paru kita. Paru-paru tu benda yang penting dalam hidup kita. Kalau dia kata benda tu terluka ke, bocor sebagainya, tak hidup kita tu. Ha, maknanya itu dia ambil rusuk ini untuk dijadikan pasangan ini. So jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, bab yang ketiga ni, kamu sebagai pakaian bagi suami kamu ataupun pakaian bagi isteri kamu, mana kita masuk secara total kepada kehidupan suami dan kehidupan isteri. Dan bagi orang yang pasangannya masuk ke dalam hidupnya itu, jangan pula satu hari nanti dah tak pandang. Jangan pula mengabaikan. Jangan pula sudah melihat orang lain lebih bagus lagi. Kan? Kita ada dengar kan, DJT kan, persoalan yang secara benar dan live dekat kita punya pemanggil-pemanggil kita kan. Oh, anak dah 5 kan. Tengok dia punya PA, sekretari dia jauh lagi cantik daripada isteri dia. Memanglah kalau sekretari tu jadi bini dia dan anak 5 pun sama juga kan? Kan, anak dia mungkin dah 7 contohnya kan, anak jaga anak dan sebagainya, memanglah kan? Jadi jangan pandang, oh, sebab dia tak comel dah, tak cantik dah, badan dah macam botol kicap lah, macam-macam dia kata dan sebagainya. Bukan macam tu kan? Tapi maksudnya, maknanya ya, dia telah masuk ke dalam dunia kita. So kita perlu berhargai, kita perlu jaga, kita perlu tatang selayaknya sebagai seorang suami yang Allah anugerahkan isteri untuk dilindungi itu. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, kan, itu 3 benda. Antum libasulahun, hunna libasulakum, antum libasulahun, sebagai pakaian, sama ada sebagai sukufu atau masuk ke 3 dunia itu, ataupun pasangan mengikutkan, maknanya hidup dalam dunia pasangan secara total. Jadi ketiga-tiga benda ini sebagai kesimpulan dia, kan, sebagai kesimpulan dia ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, kan, kan, bagaimana Islam mengibaratkan, kan, pasangan itu sebagai sebuah pakaian. Pakaian itu adalah benda yang bukan daripada diri kita. Dia adalah benda yang luar, tapi kita perlu pakaian itu untuk menutup aurat kita, untuk menjaga aurat kita, untuk melengkapkan badan kita ni, untuk memelihara badan kita berkesejukan daripada benda-benda yang luar yang boleh memudaratkan kita. Dan pakaian ini diibaratkan pasangan itu macam pakaian. Kan? Sebab itu kita kena masuk ke dalam dunia pasangan kita, dan pasangan kita juga masuk dalam dunia kita dengan 3 keadaan itu tadi. Sebab masuk sebagai sukufu, masuk sebagai dunia yang ketiga yang diciptakan indah, dan masuk sebagai secara totalnya. Dan 3-3 ini benda-benda yang maknanya disebut, kan, oleh Allah SWT sebagai pakaian bagi kamu itu. Kemudian Allah sebut bahawa bagi Allah mengetahui kamu, annakum kuntum tahtanuna anfusakum, kamu tak dapat tahan diri kamu, kan, kehendak itu, maka fataba alaikum wa'afa'ankum, Allah ampunkan kamu dan Allah memaafkan kamu, kan. Dan ayat-ayat yang panjang ini dia merupakan ayat-ayat mengenai hukum, kan, mana makanlah, minumlah, singgahlah pada waktu terbit fajar, dan juga beriktikaflah, kan. Dan Allah sebut Allah tu ada dia punya batasan-batasan. Maka janganlah kamu menghampiri batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Tujuan kita ni supaya kita bertakwa. Takwa tu maksudnya kita menghampirkan diri betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu maksud takwa. Jadi saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Jadi mudah-mudahan
sedikit kefahaman yang kita kongsikan ini menjadikan kita lebih memahami, menyayangi dan juga kita memelihara keluarga kita. Kerana keluarga itu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga adalah gedung kepada pahala. Dan apabila dia dikatakan sebagai gedung kepada pahala, syaitan takkan suka benda ini. Syaitan takkan suka benda ini, ibu, ayah, abang, kakak sekalian. Jadi maknanya mereka akan berusaha untuk menghancurkan, syaitan berusaha untuk menghancurkan rumah tangga ini. Sebab itu banyaklah kita bertimbang rasa dalam rumah tangga, berlapang dada dalam rumah tangga. Begitu juga dengan kita masuklah ke dalam dunia pasangan kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita masuk ke dalam dunia pasangan kita itu menjadikan pasangan kita menjadi teman kepada kita di dunia sampai juga ke akhirat, insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah semua kita semua dapat ulapan dari 40 episod untuk 40 ayat Al-Quran berkaitan dengan kekeluargaan. Harapnya banyak yang dapat kita pelajari. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu. Ujung ni Ustaz, sedikit doa untuk sama-sama kita aminkan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salihah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang saleh dan salihah, ya Allah. Rezekikan kami untuk mentaatimu, ya Allah. Rezekikan kami untuk meninggalkan segala larangan-larangan daripadamu, ya Allah. Rezekikan kami untuk mendapat keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Rezekikan kami mendapat pasangan yang menyejukkan hati dan hati kami, ya Allah. Rezekikan kami untuk menjadi pasangan yang menyejukkan hati pasangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau berikan kebahagiaan kepada seluruh orang-orang yang soleh yang terdahulu daripada kami, ya Allah, rezekikan kami juga mendapat kebahagiaan yang telah Kau berikan kepada mereka, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi, Engkau yang Maha menganugerahkan, ya Allah, dan Engkau lah yang Maha memberi nikmat, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmu yang diberikan. Semoga kita semua dapat mencatat semua nota-nota yang Ustaz dah berikan sepanjang 40 ayat Al-Quran berkaitan dengan keluargaan yang telah Ustaz berikan sebentar tadi. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.